Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ditutup. Ini saya lagi lihat pohon bidara. Ini bibitnya. Bahasa Arabnya cedar. Cedar ya, bahasa Arabnya cedar. Ini biasa digunakan untuk ruqyah. Ya. Ini harga per pot seperti ini harganya 30.000. Ya. Cuman tadi ada yang udah besar. Cuman kayaknya kemahalan. Ini berapa harganya, Pak? Yang ini, Pak? Yang itu 400.000. 400.000 ya. Jadi udah besar ini ya. Udah besar seperti ini. Ini berapa, Pak? Kalau yang ini, Pak? Yang besar ini. Yang besar seperti ini, Pak. Rp1.000.000. 1 juta ya, Pak? Iya. Kalau yang ini 450. Ini 450. Ini udah lumayan besar ya, cuman harganya juga lumayan, sama pun bibitnya 450.000. Memang kalau untuk di orang Islam ini salah satu obat yang digunakan untuk ruqyah ya, jadi salah satu alat atau daunnya kita gunakan itu untuk ruqyah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan juga itu bahasa Arabnya itu syidr ya. Ya, cuman gimana caranya kan kau nanti bisa tanya ustadz lah atau lihat di Google ada cara-caranya ya, gimana caranya supaya bisa kita gunakan sebagai bahan untuk ruqyah. Oke, demikian aja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.